Itu masuk masuk malam. Itu tuh masuk 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 malam. Betul. Ini masuk 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 malam. Punten, suaranya Gus Gori nggak sempurna nggih, putus-putus. Ada timbul. Suara saya belum belum masuk, sudah. Oke, monggo. Silakan. Siapa yang mau mulai menyampaikan hasil resume dari ayat 1 sampai 8, tapi kita bagi kemarin dalam segmen 1 sampai 4 dulu. Kemudian ayat 5, kemudian ayat 6 sampai 8. Jadi seperti biasa, di setiap kita menyelesaikan satu surat, kita kemudian murojaah siapa saja yang punya atau memiliki resume dari apa yang kita pelajari. Disilakan untuk memaparkan resume atau pandangannya. Kita mulai dari ayat 1 sampai 4 surat Al-Bayyinah yang sudah kita pelajari kemarin. Silakan. Monggo, siapa dulu? Ayo, enggak apa-apa ya. Silakan gantian ya. Yang mungkin selama ini belum pernah, meskipun hanya 1-2 kalimat, 1-2 apa frasa, enggak apa-apa. Supaya merata pemahaman kita. Dan tidak ada jawaban yang salah, tidak ada pendapat yang keliru. Semua kita di sini belajar, silahkan. Monggo. Al-Bayyinah ya yang kita buka kemarin, monggo. Ada, silakan.
izin Gus Glory dan dulur-dulur, saya memulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gus Glory dan dulur-dulur, saya menyampaikan catatan kami dari pembahasan Quran surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali bahwa ada tiga hal di sini. Ahli kitab di sini adalah orang yang memegang teguh kitab Taurat dan Injil. Sedangkan musyrik itu adalah penyembah berhala. Sedangkan kafir adalah mereka yang tidak mempercayai Allah dan Rasulullah Muhammad atau percaya kepada Allah tetapi tidak mempercayai Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya, mereka tidak akan mau beriman sampai datang bukti kebenaran atau bayyinah. Di masa Rasulullah, bayyinah terbesar di sini adalah Al-Quran. Mereka mendustakan Rasulullah karena yang disebut Al-Quran itu adalah ucapan atau perkataan dari Rasulullah. Jadi belum dalam bentuk mus'ab atau bukti fisiknya tidak ada. Kemudian bayyinah di sini juga juga berupa rasul. Rasul yang membacakan kepada mereka suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran suci. Akan tetapi rasul yang dihadirkan itu tidak sesuai dengan kriteria mereka. Sehingga mereka susah, sehingga mereka tidak mempercayai. Dan juga disampaikan bahwa Al-Quran saat itu masih dalam bentuk berupa tulisan dalam lembaran-lembaran kulit binatang, kemudian di batu-batu, kemudian juga di pelepah kurma. Selanjutnya, Al-Quran ini memuat atau menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat maupun Injil. Awalnya, mereka mengharapkan bayyinah bukti-bukti nyata. Begitu bayyinah dihadirkan, bukti-bukti nyata itu dihadirkan, mereka meremehkan, mereka mendustakan. Karena apa? Mereka mempunyai kriteria sendiri. Mereka tetap mengingkari Rasulullah. Pada zaman Nabi Musa, mereka melihat bayyinah atau bukti nyata itu bahwa tongkat bisa menjadi ular, kemudian juga membelah lautan. Akan tetapi tetap mereka tidak beriman kembali karena mereka mempunyai kriteria tersendiri. Begitu Gus Glory dan dulur-dulur. Untuk ayat 1 sampai 4 yang bisa saya sampaikan, monggo dulur yang lain bisa menyempurnakan. Matur suwun. Matur suwun, Pak Zul. Ada yang menambahkan dari summary atau simpulan Pak Zul di ayat 1 sampai 4? Monggo, ada yang mau menambahkan? Belum kita lanjut ke segmen ayat 5. Yang mungkin masih tercecer dari apa yang sudah kita pelajari. Silakan, Bu Sulam. Ada? Mohon izin menambahkan untuk di ayat 1 sampai 4 kemarin ada pertanyaan. Yaitu apa yang harus kita siapkan di bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ini kaitannya pertanyaan dengan surat Al-Qadr sebelumnya. Jawaban Gus Glory yang pertama yaitu secara fisik jelas kita harus benar-benar kuat. Puasa, tahajud, tadarus, bertarbiyah, itu fisik. Kita siapkan dari sekarang yang masih kurang 2 bulan lagi ini. Karena kita
harus siap juga stamina. Yang kedua, mental dan spiritual iman. Jadi ayo menjalani hari saat Ramadan dengan hati yang suci, tidak ada riak, ujub, sombong, agar pahala kita tidak berkurang saat itu. Agar untuk menjaga panca indera kita menghindari kemaksiatan dan dosa. Karena Ramadan tidak memberikan toleransi untuk orang-orang yang melakukan dosa. Ibaratnya Ramadan adalah kekasih yang menunggu kita. Yang ketiga, agendakan Ramadan itu nanti kita mau ngapain saja. Jadi sejak 10 pertama hingga akhir untuk mendapatkan berkah, ampunan, dan kemenangan itu. Yang keempat, kita sampaikan dan ajak keluarga untuk satu visi. Ketika bangunan membangunkan sahur, tahajud, dan sebagainya harus benar-benar diresapi oleh anak istri, keluarga agar lebih bertah. Itu saja yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mbak Umiana. Sekarang kita lanjut di ayat 5. Kita kemarin meskipun hanya satu ayat, tapi kita paparkan, kita bedah dengan cukup luas, sehingga harusnya banyak dulur-dulur yang punya catatan-catatan penting tentang ayat 5 ini. Jadi saya persilakan ya siapapun, jangan malu atau jangan takut nanti keliru, enggak ada. Insya Allah pendapat semua dihargai dan kita berikan kesempatan kepada yang jarang komen biar komen. Silakan. Izin Gus. Assalamualaikum. Ya. Izin ikut belajar menyampaikan sedikit catatan. Tidak ada salah nanti kula nyuwun ngapunten ingkang kata. Untuk billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Bayyinah ayat 5 kemarin disampaikan Gus Glory. Kalau di ayat keempat kita diberitahu Allah tentang orang-orang yang terdahulu yang terpecah belah terhadap Rasulullah. Ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya kepada apa yang disampaikan Rasulullah. Nah, di ayat kelima disampaikan bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu diperintah hanya untuk menyembah Allah. Dan diperintahkan untuk terus menegakkan sholat, menegakkan zakat. Ini juga terdapat pada kitab mereka, yaitu pada kitab Injil dan Taurat. Di dalam ayat ini kita bisa mengembangkan bahwa kita disuruh di bumi ini hanya untuk menyembah Allah. Bukan hanya umat Yahudi dan Nasrani saja, tapi kita umat Islam juga diperintah untuk menyembah Allah. Allah menegaskan kita diciptakan di muka bumi ini hanya untuk menyembah Allah. Terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Yang bunyinya, aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Di sini bekerja juga termasuk beribadah, tetapi semua pekerjaan mencari nafkah tidak semua dikategorikan ibadah. Nah, yang termasuk kategori ibadah di sini yaitu yang pertama, pekerjaan kita halalan toyibah. Yang kedua, kita bekerja dengan tujuan mencari nafkah untuk menetapi syariat Allah, yaitu mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, kita bekerja
ditujukan sejak awal jika sudah mencapai nisab atau membayar zakat untuk menetapi syariatnya. Yang keempat, ketika kita bekerja banyak zikrullah, terdapat dalam az-zum'ah bahwasanya setelah sholat kita dibolehkan bertebaran di muka bumi, tetapi dengan diiringi zikrullah. Yang kelima, apapun yang kita lakukan di bumi ini untuk bekal di akhirat, maka kita harus bagi secara jelas mana untuk kebutuhan dunia dan mana untuk kebutuhan akhirat. Terdapat dalam Al-Qasas ayat 77. Hasil usaha yang utama dibawa di akhirat, sisanya untuk hidup di dunia. Yang keenam, pekerjaan yang benar-benar memberi manfaat pada orang lain, selain untuk dirinya sendiri. Kita diminta Allah untuk tolong menolong dalam kebaikan. Yang ketujuh, sesuai dengan syariat Islam, kita bekerja tidak merugikan orang lain, dilaksanakan dengan kejujuran dan tidak ambisius. Jadi di sini tidak hanya Yahudi dan Nasrani yang diperintahkan untuk menyembah Allah, tapi kita semua umat. Niki mawon Gus, catatan kula kata ingkang ketinggalan, monggo derek-derek yang lain. Ngapunten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suparni dari Kalimantan Timur. Monggo, kalau ada yang tercecer dari ayat 5 yang mungkin belum tercover oleh Bu Suparni tadi tentang ayat 5, silakan. Izin Gus. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini mungkin Rahman sedikit tambahin aja dari penjelasan tadi Bu Suparni. Alhamdulillah udah lengkap semuanya. Mungkin yang Rahman tahu terkait dengan pemaparan ini tentang tujuan hidup kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Itu ada satu kutipan mungkin yang pernah Rahman dengar, bahwa hidup itu simple. Hidup itu, kalau kita kerja tuh cuma nunggu sholat. Kerja tuh untuk nunggu sholat. Karena memang tugas utama kita hidup tuh untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah. Lalu hidup itu simple, karena hidup kita tuh cuma nunggu mati. Jadi, kalau kita seolah-olah menganggap mati itu besok, maka kita pasti akan benar-benar beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena memang tadi yang sudah dibahas juga kemarin, bahwasannya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa sungguhnya tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mungkin itu Gus untuk tambahannya. Oke. Okay. Ada lagi tambahan yang mungkin perlu disampaikan? Baik, dari catatan yang disampaikan Mbak Parni tadi sudah lengkap. Hanya saja ingin menambahkan di poin kerja yang tergolong beribadah di nomor 4. Ya, yang terdapat dalam surat Al-Jum'ah ayat 10. Ya, jadi dalam bekerja itu harus banyak zikrullah. Karena kalau banyak mengingat Allah, maka dalam bekerja kita tidak akan berani bohong lagi, tidak berani korupsi, tidak berani curang dalam berdagang, tidak berani korupsi bagi pejabat, itu yang disampaikan oleh Gus Gori. Jadi dalam bekerja harus zikrullah. Itu saja yang dapat dalam tambahkan. Terima kasih. Matur suwun. Alhamdulillah. Ada lagi? Ayat 5 yang mungkin belum tersampaikan. Isi Gus. Ya, silakan Mas Yasin. Sedikit menambahkan mungkin ada yang kemarin Gus Glory sedikit bertanya di yang di ayat mengenai makna ayat Az-Zariyat 5657. Jadi
seakan-akan, padahal perintah Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya semata-mata untuk menyembah, mengabdi kepada Allah. Lari bertanya, tapi prakteknya manusia seakan-akan manusia itu malah di ayat yang selanjutnya ma uridu minhum mirizki wa ma uridu ayudimun. Jadi kayak-kayak Allah itu malah memerintahkan carilah rezeki yang banyak. Sehingga pertanyaan Gus Glory itu sesuai dengan yang diuraikan oleh Bu Suparni tadi. Sehingga manusia kayak-kayak malah perintah Allah itu carilah rezeki yang banyak karena itu adalah ibadah. Padahal yang dinamakan bekerja adalah ibadah, ya mengutamakan ibadah dan bekerja adalah hanya sebatas untuk bagaimana beribadah itu tidak ada kekurangan, tidak lapar dan lain sebagainya. Juga menambahkan yang tadi di surat, kalau boleh sedikit menambahkan, kadang-kadang di yang di surat Al-Jum'ah ayat 9-10 itu wa idza nudiyati shalah fi yaumil jum'ah fas'au ala dzikrillah wa dzarul bai', itu perintahnya adalah di ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan ketika sudah dikumandangkan untuk salat Jumat maka bersegeralah tinggalkan jual beli dan segera berzikir kepada Allah. Dan ini ternyata perintah salat Jumat itu bukan hanya untuk lelaki saja tapi untuk mukmin laki-laki dan perempuan. Tapi di zaman sekarang itu masih sedikit sekali masjid-masjid yang menyiapkan tempat untuk mukmin perempuan. Nah, ini yang mungkin atau kadang-kadang mukmin perempuan ini sejak berislam itu belum pernah melakukan sholat Jumat. Nah, ini yang mungkin perlu juga pembahasan atau bagi dulur-dulur yang lain. Matur suwun ngapunten ingkang kathah kulawan niki kelawan. Terima kasih. Mohon. Kita lanjutkan di ada tambahan, Pak Umian? Ya. Ada satu poin yang terakhir Gus Glory menyampaikan tentang agama yang lurus adalah dinul qayyim, yaitu mukhlis menegakkan agama. Ya, jadi kita sebagai manusia itu punya tujuan hidup. Kalau sekedar hidup, binatang, ular juga hidup. Kalau sekedar kera juga bekerja. Kalau kita sebagai manusia diciptakan sebagai ahsanu taqwim, maka jangan sampai kita biarkan menjadi aswala safilin, menjadi makhluk yang paling rendah. Jadi kita punya tujuan hidup. Oleh karena itu kita diperintah untuk beribadah yang baik di atas tadi. Terima kasih. Matur suwun. Ada lagi? Tidak apa-apa, silakan. Saya tak dengerin. Dari ayat 5, sebelum kita menapak ke ayat 6-8. Ada teman? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke ayat 6-8. Baru kemarin ya, harusnya masih fresh. Dan saya berharap juga seperti ayat 5 tadi, banyak yang memberikan kontribusi, pendapat, maupun tambahan dan saran. Silakan, siapa yang masih fresh ingatannya. Catatan itu tidak harus selalu dalam bentuk tulisan, ya, tetapi apa yang kita ingat, meskipun sepotong tidak apa-apa. Saya berharap benar-benar yang berkontribusi pendapat merata ke seluruh peserta kajian ini. Silakan. Izin, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin ami nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladina amanu wa amilus salikati ulaika hum khairul bariyah. Jaja'uhum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an. Dhalika liman khasya rabbah. Kiki, sebagai pengantar dalam penjelasan ini, meminta kepada jamaah Zoom agar kita memulai dengan alladzina kafaru, pemaknaan dari orang-orang kafir, supaya direduksi menjadi sebuah pemaknaan yang bukan dengan sudut pandang dengan kebencian. Jadi artinya kita betul-betul memaknani dengan arif dan bijaksana. Pertama, kafir itu artinya dari divisi bahasa adalah inkar. Dari mulai kita awal, kita harus memberikan batasan dalam istilah itu. Jadi dalam istilah definisinya, bahwa kafir itu ingkar. Ingkar terhadap sesuatu artinya kafir atau kufur. Lalu siapa yang dimaksud kafir di sini di ayat ini? Kafir yang disebutkan di sini adalah orang yang ingkar terhadap kebenaran Al-Quran atau orang yang tidak mempercayai tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tetapi makna kafir diberikan batasan juga, ada dua istilah minimal, yaitu kafir dirdimi dan kafir harbi. Yang pertama, kafir dirdimi, yaitu kafir yang ingkar terhadap atau tidak mempercayai kebenaran Al-Quran dan tidak dan kebenaran tentang kerasulan Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak memusuhi, tidak memerangi, tidak mengganggu dakwah Rasulullah. Mereka biasa aja, cuman tidak percaya begitu aja. Karena ketidakkepercayaan mereka disebabkan mereka sudah punya keyakinan sendiri, agama sendiri. Baik itu agama Yahudi, Nasrani, maupun Majusi. Intinya mereka tidak percaya tapi juga tidak memusuhi, tidak memerangi. Mereka ya hidup berdampingan biasa, bermasyarakat seperti layaknya masyarakat biasa. Tetap bermuamalah seperti biasa, jual beli dan lain sebagainya. Artinya tetap hidup berdampingan bermasyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Yang kedua, kafir harbi, dia ingkar terhadap kebenaran Al-Quran dan tidak mengimani terhadap kerasulan Nabi. Tetapi dia memusuhi, membenci, bahkan juga memerangi. Nah, gimana sikap kita terhadap dua sikap atau dua kelompok yang ada, atau respon kita? Tentunya sikap dan respon juga berbeda. Kita sebagai orang Muslim, yang pertama terhadap kafir zimmi, yaitu kafir yang tidak memusuhi, kita tetap biasa. Kita bisa hidup berdampingan, bertoleransi, dalam arti tamtib, bermuamalah seperti biasa. Artinya kita tetap saling menghormati, tetapi bukan saling mengikuti. Tetap tidak mengganggu ibadah mereka. Kita punya keyakinan
tidak mengganggu ibadah mereka, tetapi kita juga tidak mengikuti ibadah mereka. Artinya nafsi-nafsi, tidak saling mengganggu. Kemudian, gimana sikap kita terhadap kafir harbi? Terhadap kafir yang memusuhi atau yang memerangi kita. Gigi menjelaskan self-defense. Islam terjadi peperangan itu hanya tidak lain mempertahankan diri. Bukan memulai lebih dulu. Artinya kita diserang, ya otomatis kita menjaga dan mempertahankan diri. Rasulullah hijrah ke Madinah, artinya ini, Gigi menerangkan yang intinya bahwa Islam itu anti cekcok, anti peperangan. Bahkan sampai Rasulullah hijrah ke Madinah itu sebenarnya adalah untuk menghindari konflik. Artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita, menunjukkan bahwa Islam itu damai. Islam itu suka damai. Lah gimana kok sampai di Madinah juga sampai terjadi peperangan? Ya karena di saat Rasul di Madinah, umat juga semakin banyak. Itu pun masih dimusuhi, masih diserang. Maka terjadi, itu semua terjadi adalah bahwa Rasul mempertahankan diri, membela, menjaga umat dari serangan orang-orang kafir. Maka sampai terjadi perang Kondak, yaitu membatasi, membuat parit supaya orang-orang kafir yang menyerang Madinah itu tidak sampai ke Madinah. Ini membuktikan bahwa Rasulullah melaksanakan peperangan itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempertahankan diri. Maka Gigi juga menjelaskan salah satu syarat untuk memusuhi adalah syarat untuk mempertahankan diri ada salah satu sebenarnya ada perjanjian Hudaibiyah, yaitu perjanjian siapapun yang berpindah ke Mekah itu tidak boleh diganggu. Jadi kalau toh terjadi perang berarti karena tidak lain tidak bukan bahwa Rasul adalah dalam rangka mempertahankan diri. Kemudian Gigi juga menjelaskan siapapun kita umat Islam bisa terlibat kafir selain kafir harbi dan dimi bisa jadi terlibat kafir dalam arti kufur bin nikmah, kufur terhadap nikmat Allah. Kita tidak bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, itu namanya kita mengingkari terhadap nikmat-nikmat Allah. Gigi juga menganalogikan dengan memegang gelas kemarin, bahwa tangan ini, jari ini, lima jari ini, kalau tidak komplit untuk megang gelas pun susah. Atau kalau siku kita tidak bisa ditekuk, kita tidak bisa minum dengan menggunakan tangan kita. Nah ini yang perlu harus disyukurin. Kalau kita bisa minum dengan nikmat, kita bisa megang gelas, bisa megang makanan, bisa kerja dengan baik, tetapi tidak mensyukuri itu, lupa bahwa itu semua adalah pemberian Allah, maka itu yang dinamakan kita sudah kafir. Kafir terhadap sebagian dari nikmat Allah, yaitu kafir terhadap nikmat Allah. Maka Diki juga menukil ayat di surat Ibrahim ayat 14, surat Ibrahim surat ke-14 ya. Itu bisa di cepat Pak Warsan di ayat satum la ajidannakum wala ingkafatum inna adabila satid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku tambah nikmat-nikmat padamu. Tetapi jika kalian kufur, maka
sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Kita sering memilah-memilih perintah, memilah-memilih larangan, maka itu juga bagian dari kufur. Setelah ini panjang lebar sebenarnya, termasuk istilah bahwa kita boleh meningkahkan anak kita laki-laki, menikahi dengan perempuan ahli kitab, tetapi kita tidak boleh menikahkan kepada kelompok musyrikin. Nah, ini sebenarnya kemarin saya sudah tanya Gus. Ini Gusnya juga banyak membahas tentang surat Al-Maidah ayat 5. Nggak apa-apa, nanti setelah ini mungkin kalau ada sisa waktu kita akan pakai untuk tanya jawab apa yang kemarin belum tersampaikan. Iya, siap. Okay. Jadi Gigi juga menerangkan di surat Al-Baqarah ayat 221. Kemudian lanjut di Quran, selanjutnya di Quran Gigi juga menerangkan tentang ayat 6 ya. Bahwa ayat 6 ayat 7 bahwa kita itu dalam konteks iman harus ngakak dumbil kolbi wa krorun bil lisan wa amalun bil arkan. Harus komplit, tidak memilah memilih, yang enak dipilih, yang tidak enak ditinggalkan. Atau sebaliknya, yang larangan yang kira-kira anu bisa diterjang, nah ini yang tidak boleh. Jadi orang beriman itu harus ngakak dumbil kolbi, harus percaya dalam hati. Percaya dalam hati harus dibuktikan dengan waqrarun bil lisan, dengan ucapan wa'amalun bil arkan, sebagai pembuktian dengan anggota. Mungkin itu. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih panjang lebar. Oke, terima kasih Pak Warso. Karena waktu memang, sehingga kemarin juga kita sudah sampaikan bahwa karena waktu kemarin kita belum sempat membuka tanya jawab, sehingga mungkin sisa waktu hari ini kita akan pakai untuk mungkin masih ada pertanyaan kemarin yang belum tersampaikan atau pernyataan yang belum tersampaikan untuk ayat 1-8. Tadi yang disampaikan Pak Warso sudah cukup banyak dari ayat 6-8. Dan mungkin masih ada yang tercecer, tapi tidak apa-apa. Jadi sangat sih dari apa yang kita pelajari kemarin. Jadi ini, mungkin ada yang belum tersampaikan dari kemarin, Mas Umum. Izin ke sorry, wanten. Wanten pertanyaan ke sorry. Silakan. Oke. Kitab suci selain yang kita kenal ada tadi disampaikan Taurat, Injil dan Al-Qur'an, itu ada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, itu tidak disebutkan di sana. Kemudian yang kedua, apakah saat ini ahli kitab itu masih ada, Gus? Matur suwun. Jadi kalau ahli kitab yang memang yang masyhur, yang pemahaman am, itu ahli kitab yang dimaksud di dalam Al-Qur'an itu adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani ini dua agama yang sebenarnya
saling beriringan ya. Kenapa? Seringkali juga bahwa di dalam kitab Taurat itu banyak disebutkan tentang hal-hal yang kemudian juga disebutkan di dalam kitab Injil. Jadi sesungguhnya kitab Injil itu terutama fungsi utama pengutusan Nabi Isa alaihissalam itu adalah untuk memurnikan kembali kitab Taurat yang telah banyak diselewengkan oleh orang-orang Yahudi. Terkait dengan Nabi Dawud ya, atau kitab yang dibawa oleh Nabi Dawud atau Zabur. Ya, Zabur ya. Jadi Nabi Dawud membawa kitab itu, diperkirakan hidup Nabi Dawud itu sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, jadi 1000 tahun sebelum Nabi Isa, atau sekitar, ada yang menyampaikan sekitar 970 tahun sebelum Nabi Isa. Jadi dalam agama Kristen dan Yahudi itu dia dianggap sebagai raja, bahkan Nabi Dawud ini. Dan yang paling diagungkan oleh orang-orang Yahudi atau Bani Israel memang King David. King David. Makanya sampai sekarang negeri Yahudi pun pakai lambangnya adalah lambang bintang David. Ya. Jadi Dawud ini hanyalah sebenarnya seorang penggembala kambing saja ya. Penggembala kambing saja. Di dalam, kalau di dalam perjanjian, kitab perjanjian lama, itu disebutkan bahwa dia menang, termasuk di dalam Al-Quran. Dia menang melawan Jalut. Jadi kemudian dia, jadi Raja Israel yang pertama itu ya Tolut, yang kemarin sudah kita bahas bareng itu. Nah, bagaimana kehidupan Nabi Dawud? Ya, memang di dalam sejarah disampaikan bahwa Nabi Dawud itu kemudian menjadi raja kedua dari Bani Israel, raja pertama Raja Talut. Dia diangkat oleh Allah menjadi nabi, kemudian Allah memberinya kitab, yakni Zabur. Namun, Zabur ini lebih banyak berisikan tentang puji-pujian kepada Allah. Jadi kayak semacam Baqiyatus Shalihah itu. Kalau dalam Al-Quran itu kan juga begitu ya, banyak tentang bagaimana pengagungan asma Allah, misalnya kayak di dalam surat Al-Hasyr itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim misalnya ya, wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim, wallahu alladzi la ilaha illa huwal Malikul Quddus, Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Subhanallahi Amma Yushrikun, Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru Lahul Asma'ul Husna, Yusabbihu Lahu Ma Fis Samawati Wal Ard, Wahuwal Azizul Hakim. Itu kan semuanya dari 3 ayat itu isinya puluhan Asma'ul Husna tentang puji-pujian kepada Allah. Nah, kitab Zabur itu disinyalir memuat puji-pujian kepada Allah. Tidak banyak memuat tentang syariat. Sementara kitab Taurat dan Injil, sebelum Al-Quran, itu banyak memuat hukum-hukum. Bagaimana tidak saja hablum minallah, tetapi juga hablum minannas. Di dalam Taurat maupun Injil juga ada halal haram. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, ada ya. Tetapi, ini tetapi, dari sudut pandang Islam, kitab-kitab itu sejak dulu oleh para pengikut Nabi Isa maupun pengikut Nabi Musa, sudah sejak dulu sudah banyak ditambah kurangi ya, dengan penafsiran-penafsiran yang sesuai konteksnya. Bahkan sesuai dengan kepentingan politik setiap kerajaan saat itu. Lalu pertanyaannya, apakah sekarang masih ada ahli kitab? Ya Allah alam. Entah di mana mungkin ada yang masih
berpegang teguh pada kitab Taurat yang asli atau Injil yang asli, wallah alam saya enggak tahu ya. Karena di sudut-sudut bumi sana mungkin masih ada. Nah, tetapi yang perlu diingat bahwa periodisasi kenabian dan kerasulan itu adalah periodisasi tongkat estafet. Artinya apa? Di saat Nabi Musa atau di saat Zabur dipegang oleh Nabi Dawud, ya berarti syariat yang Allah pakai ya syariatnya Nabi Dawud. Tidak boleh ada yang lain. Demikian pula saat Nabi Dawud kemudian di Nabi Musa juga begitu. Nabi Musa waktu itu diperintah Allah untuk Bani Israel, maka harusnya syariat yang dipakai adalah syariatnya Nabi Musa, yakni yang ada dalam kitab Taurat. Di sana juga dilarang minum-minuman keras, dilarang berzina, dan lain sebagainya. Ya, dilarang judi, dilarang makan B2, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian kan ditafsirkan tuh oleh umatnya setelah Nabi Musa wafat, awalnya baik. Setelah Nabi Musa wafat, lama-lama ya jadi jelek. Jadi tambah kurangi sesuai kepentingan ekonomi, kepentingan budaya, tradisi, politik. Apalagi setelah ratusan tahun. Ya, apalagi setelah ratusan tahun, baru puluhan tahun aja udah terselewengkan kok. Jangankan hukum Allah yang gaib ya, toh. Wong hukum undang-undang dasar atau konstitusi sebuah negara aja diterjemahkan semaunya. Di setiap ini enggak hanya di Indonesia, di mana-mana. Nah, lalu setelah lama, tapi orang-orang kitab Taurat enggak merasa bahwa dia menyeleweng. Dia masih merasa bahwa memegang kitab Taurat. Lalu Allah memerintahkan Nabi Isa untuk memurnikan kembali dengan diberikan kitab Injil. Maka harusnya kitab Taurat itu direvisi oleh kitab Injil, gitulah. Jadi karena ini tongkat estafet, yang tongkat estafetnya adalah ketauhidannya. Bahwa tauhidnya masih sama, menyembah Allah meskipun orang Bani Israel menyebutnya Yahweh. Menyebut Allah itu Yahweh. Nah, kalau orang Nasrani menyebutnya Elohim atau Elijah misalnya. Ya, itu frasa di dalam pembahasan mereka. Nah, kemudian diluruskan oleh Nabi Isa. Tetapi karena orang Bani Israel enggak merasa menyeleweng, maka justru Nabi Isa yang dianggap sesat, dianggap membawa ajaran baru, dianggap kurang ajar dan seterusnya, akhirnya mau dibunuh toh oleh Bani Israel sendiri, padahal Nabi Isa itu keturunan Bani Israel. Gitu. Kalau dulu-dulu kan misalnya Nabi Muhammad mau dibenci Bani Israel karena bukan keturunan Bani. Lah ini Bani Israel sendiri. Nabi Isa lama-lama juga dibenci tapi ya lama-lama punya pengikut juga yang memurnikan dan tetap tunduk pada ajaran Nabi Isa dalam kitab Injil. Saat itu begitu warafa'nahu, Allah mengangkat Nabi Isa ya. Maka an-Aliyah ya ke tempat yang tinggi. Lalu tersisa 12 Hawariyun itu, Hawariyun, the loyalist. Ini masih melaksanakan ajaran Nabi Isa. Menyebar mereka ke seluruh negeri untuk menyampaikan, mengamalsebarkan ajaran Injil yang asli. Tetapi ya lama-lama mereka terbunuh tuh kebanyakan para rasul setelah Nabi Isa itu. Tetapi Hawariyun ini ya punya murid yang masih setia. Satu generasi masih bagus. Generasi kedua, ketiga ya sudah mulai terjadi silang tafsir ya toh, silang tafsir. Para silang tafsir ini kemudian punya murid-murid yang juga kemudian ada beda tafsir lagi. Bisa dibayangkan distorsi informasi, distorsi ayat kemudian terjemahkan apalagi kalau sudah bersentuhan dengan kepentingan ekonomi, politik, tradisi, wah macam-macam. Di sampai kemudian penyelewangan terbesar adalah menyembah Nabi Isa itu. Jadi itu lalu kemudian Allah mengirimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan the last revision. Ya,
untuk revisi itu. Ya harusnya kemudian waktu Taurat masih ada pakai syariatnya Nabi Musa, kemudian Injil merevisi kitab Taurat, lalu dalam Al-Quran membenarkan sebenarnya isi kitab Taurat maupun Injil. Ada banyak dalam ayat itu. Maka sebenarnya kalau sekarang ini orang-orang masih asli mengikuti kitab Taurat dan Injil, tentu mereka akan mengikuti juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya dalam surat Al-Maidah juga disebutkan itu. Dalam surat Al-Jum'ah juga disebutkan bahwa kamu belum disebut beragama sebelum mengamalkan seluruh isi kitab Taurat, Injil maupun Quran gitu. Ya. Jadi belum disebut beragama. Maka harusnya masih ada, kalau memang mereka ada tentu mereka akan membenarkan juga apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Saya rasa itu. Monggo ada yang lain? Izin, Bu. Ini kemarin kan ada Kiki menjelaskan bahwa kita boleh menikahkan anak laki-laki kita sama ahli kitab. Itu kalau di era dulu, walau, maksudnya apa harus dimuslimkan dulu? Kalau sekarang kan mu'alaf dulu, baru dinikahkan. Itu ahli kitab, Nasrani, Yahudi. Nah, tapi kita tidak boleh nikahkan oleh musyrikin. Ngapunten, Gus. Di lingkungan kita ini kan agamanya kebanyakan musyrik. Gimana itu, Gus? Matur suwun. Yang ditanyakan gimana? Maksudnya, apakah kita nggak boleh menikahkan sama yang itu, yang musyrik? Jadi, ya, kita tidak boleh. Jadi, di situ kan disebutkan yang kemarin ayatnya kan hatta yu'mina, hatta yu'minu. Jadi hatta itu berarti ada prasyarat boleh kalau mereka Islam dulu, kan begitu. Jadi kalau selama mereka masih dalam kondisi itu ya enggak boleh dinikahi. Maka kalimatnya hatta yu'mina. Kemarin itu loh, dalam surat apa kemarin yang saya sampaikan. Jadi Al-Baqarah kemarin ya. Kan? Bahwa belum disebut mereka benar-benar kama latungkihul musyrikat latungkihul musyrikin kan gitu hatta yuk min atau hatta yuk min. Jadi belum disebut enggak boleh, enggak boleh, kamu tidak boleh. Jadi Al-Baqarah 221 itu memberi penjelasan lengkap tuh hatta yuk min. Jadi kalau hatta berarti prasyarat. Boleh kalau, gitu istilahnya. Oke. Okay. Ada lagi? Ada? Iya. Assalamualaikum, Jus. Waalaikumsalam. Oke. Okay. Dari Masjid Ali Kelas, Jus. Sumadi, Moklis, ya. Gini, saya juga termasuk Mas Buk tuh ya, ketinggalan. Masalah itu Nabi Daud itu. Masalah Nabi Daud itu kan dalam riwayat di Al-Qur'an kan ada suatu penggembala yang punya nilai kambing atau sapi 99 ekor itu. Sedangkan yang satu ekor itu menuntut karena itu yang satu ekor itu diambil oleh 99. Itu kalau diriwayatkan atau diceritakan secara panjang itu gimana itu kok bisa itu, seperti itu. Dan lagi Nabi Daud juga kebijaksanaan akhirnya dia minta maaf kepada Allah. Tolong diuraikan Gus, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini waktunya singkat tapi saya akan coba singkat aja karena waktunya sudah mau habis ya. Jadi kisah itu sebenarnya diceritakan juga dalam Al-Qur'an. Jadi ketika itu dalam surat Shad ya, dalam surat Shad ayat 21 sampai 25. Intinya begini.
Jadi Nabi Dawud itu punya kerajaan dan nggak mungkin bisa masuk ke kerajaannya itu kecuali kalau orang-orang yang memang diizinkan. Nah, satu hari ujuk-ujuk ada orang tiba-tiba sudah datang itu di depan singgasananya, dua orang, terkejut sekali. Jadi mereka masuk menemui Nabi Dawud, kemudian takut Nabi Dawud itu, lalu bilang, jangan takut, kami ini dua orang yang berperkara. Ini saudaraku, ya dia sudah punya 99 ekor kambing, dan saya hanya punya satu ekor kambing. Tapi dia minta kambing saya. Nah, 99 ekor itu kambingnya betina, dan aku cuma punya seekor saja itu. Kata dia, saudaraku serahkan kambingmu. Nah, akhirnya saya memang kalah berdebat gitu. Sehingga, lalu gimana menurutmu Nabi Dawud? Saya harusnya gimana keadilan ini? Kata Nabi Dawud, kamu itu berbuat zalim. Ya, kamu itu berbuat zalim dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan ke kambingnya itu. Banyakkan orang yang berserikat dalam keadaan zalim kepada sebagian yang lain. Nah, pada saat itu kemudian di siapa? Nabi dua orang ini berbisik-bisik gitu ya. Gitu ya. Gitu. Memang ada satu peristiwa di mana sebenarnya itu adalah sindiran Allah. Jadi ternyata dua orang itu adalah malaikat yang memang diperintahkan Allah untuk mengingatkan Nabi Dawud. Kenapa? Konon ya, konon dalam satu kisah itu Nabi Dawud itu sudah punya 99 istri. Kemudian akan mengambil satu istri lagi dari apa? Salah seorang pasukannya. Lalu karena ditegur dengan sindiran Allah, dua orang berperkara itulah, kemudian di ayat terakhir itu, Nabi Dawud kemudian minta ampun kepada Allah, lalu bersungkur, sujud, dan menangis. Lalu Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Nah, itu yang juga menurut satu kisah, membuat Nabi Dawud kemudian berhenti dari profesinya sebagai raja, lalu menyerahkan kerajaan kepada putranya, dan Nabi Dawud sendiri kemudian menyepi ke gunung, lalu bertasbih hidup sampai akhir hayat hanya untuk bertasbih dan memohon ampun kepada Allah. Tapi panjang itu kisahnya. Tapi sekilas begitu. Intinya adalah ketika menjadi raja atau menjadi ini, hati-hati dengan satu hal, karena bisa jadi itu kita sendiri yang terkena kasus tersebut, sehingga menjadi pelajaran buat kita itu. Tapi pelajarannya panjang itu. Ada juga tentang bagaimana harusnya syariat untuk meminta maaf dan lain sebagainya. Oke. Sekilas segitu, saya rasa cukup waktunya habis. Kita insya Allah lanjutkan besok. Tetap semangat, tetap terima kasih, Bos. Banyak berdoa kepada Allah di dalam pekerjaan kita. Semoga Allah merahmati meridhai kita. Tetap menjaga kita di dalam on the track dalam shiratal mustaqim ilahnya. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Wa makina fi man adaitu wa afina fi nafaitu lana fi man tawalait. Wa barik lana fi ma'atitu wa bina syarra maqadaitu lana. Astaghfirullah wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa da'hastina. Rabbana natina wa lina syabna. Amin. Rabbana minakutubna ma'asyahidin lakana la tuzikulukuna ba'atid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 at
adzabana rabbil alamin wal akhirati. Allahumma aftah lana babas samaa'i wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi adzabatil amtar. Amin. Rabbana man nafaqtu bina ma syahidina fana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Amin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun salamun 'ala Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.